Dua kelompok pelajar saling serang melakukan aksi tawuran dengan menggunakan senjata tajam di Jalan Raya Cileungsi Jonggol, Kecamatan Jonggol, Kabupaten Bogor, Jawa Barat pada Sabtu sore 30 November. Akibat aksi tawuran itu, para pengendara yang melintas sempat terhenti. Inilah rekaman video amatir warga saat aksi dua kelompok pelajar saling serang melakukan aksi tawuran dan menggunakan senjata tajam di Jalan Raya Cileungsi Jonggol, Kecamatan Jonggol, Kabupaten Bogor, Jawa Barat. Pada Sabtu sore 30 November, para pelajar tersebut awalnya muncul dari arah Cileungsi dan dari arah Jonggol. Aksi tawuran dua kelompok pelajar itu terjadi di tengah jalan dalam kondisi ramai pengendara yang melintas. Selain itu, banyaknya warga yang berjualan di sekitar lokasi pun sempat panik, lari menjauh dari aksi tawuran tersebut lantaran khawatir menjadi korban salah sasaran. Bahkan pengendara yang khawatir terkena sabetan senjata tajam, arus lalu lintas sempat terhenti saat aksi tawuran berlangsung. Aksi tawuran remaja itu tak berlangsung lama lantaran berhasil dibubarkan warga sekitar. Itu ada dua itu remaja dan dari arah sana ke sana ribut satu-satu. Terus sama itunya apa sih namanya? Gak lama serang beberapa menit tuh, 2 menit langsung dibubarin. Dibubarin sama warga itu ya? Iya, sama warga. Itu berapa puluh orang Bang kira-kira Bang? Puluhan rame, sih? Puluhan iya kalau yang nonton, kecuali kalau yang ributnya mah dua orang doang. Oh, dua orang. Iya, oh. Terus ada tuh yang satu tuh ngikutan juga ngeluarin celurit dari sini. Oh. Banyak sih Bang celuritnya? Ceritanya mah cuma ada tiga. Tiga? Iya. Tapi saling bacok gitu? Saling bacok. Kemarin juga itu kepalanya tuh helmnya sampai pecah. Oh, yang kemarin kejadian itu? Kemarin kejadiannya. Oh. Sampai pecah. Oh, ada yang pecah. Ya, tapi ada yang luka, pecah. Ada korban nggak sih? Nggak ada. Nggak ada? Iya. Karena dibubarin warga? Dibubarin warga. Oke. Okay. Bang, ini baru pertama kali atau gimana sih kejadian tawuran di sini? Di sini tuh udah berapa kali tuh ya. Tapi baru sekarang-sekarang tuh baru kemarin. Oh. Udah itu, lama nggak. Itu pelajar ya? Iya, pelajaran taruh, pelajar. Oke, Bang, itu warga pas kejadian pada kabur nggak sih? Cuma liatin ada yang kabur sebagian, ada yang cuma liatin videoin. Oh, karena resah ya? Iya, resah. Khawatir jadi sasaran juga nggak sih? Khawatir jadi korban salah sasaran nggak sih? Iya, yang kabur tuh mungkin kayak gitu. Sementara jalan itu memang kerap sering dijadikan aksi tawuran. Warga berharap pihak kepolisian agar menggelar patroli rutin di wilayah rawan aksi tawuran agar memberikan rasa aman terhadap warga. Dani Subagja melaporkan dari Kabupaten Bogor, Jawa Barat.